Wazzaaa Netijen. Okay, so hari ni guys, kita akan tengok dan react satu video. Video ni dinamakan kek yang nampak macam Real. Kek yang nampak macam benda-benda tu real. Benda hari-harian yang kita pakai macam kasut. Contohnya kasut kan. Kita nampak macam kasut, rupanya tu kek. Nampak real gila. So kita nak tengok, betul tak benda ni wujud. Dan kalau ada betul memang wujud. Memang yang buat kek ni memang gila-gila. Yang memang I pun pernah tempah kek macam tu. Memang pandai lah orang tu buat. Memang boy lah. Okay, cawan, gelas. Serius lah. Serius, memang memang nampak macam real. Nampak 3D gila guys. Yes, bukan 3D, 6D. Kek coklat rupanya. Sedap ni, macam mana dia buat? Betul, maksud dia macam mana luar. Mesti dia lukis, tak tahu lah. Ini apa ni? Ini tacos eh. Tacos. Macam tacos. Tapi rupanya Kek apa? Kek coklat juga. Rasanya coklat kot. Sekejap tengok nampak kek coklat. Macam mana dia buat guys? Gila-gila lah. Ini okay, apa? Ni macam spare part punya barang. Ni guys boleh buat hari jadi untuk hari jadi ni. Maksudnya hari jadi kepada mekanik tak. Bagi kek ni. Betul. Ikutlah tengok macam kawan awak ke suka kasut. Memang gila kasut. Buat kek kasut. Ni macam mekanik sesuai lah untuk mekanik. Kek strawberry. Strawberry? Mungkin lah. Tak. Kek vanilla. Oh, vanilla. Oh, sedap. Vanilla, sedap. Sedap. Favorite I. Okay. Spaghetti. Spaghetti ni kek ke? Serius lah? Kek lah. I rasa I tahu lah dia buat macam ni yang ni tau. Sedap weh. Nampak dalam dia. Ni macam kek lah. Ini Lego. Kek Lego. Kek Lego? Maksudnya? Lego yang macam-macam tu. Tapi dia buat macam kek. Ni dah nampak macam kek guys. Ni dah nampak macam kek. Ni kot mana-mana orang akan tahu dah ni kek. Memanglah. Cuma macam dia buat style Lego. Legoland pula. Lego. Nutella. Tapi real kot Nutella. Real lah. Real gila. Kertas Nutella tu memang kertas betul lah. Cuma botol dia okay. Lah. Tapi satisfied gila nampak. Teko. Keluar jin. Gila, macam mana dia buat? I tak ada fikir. Power. Dia punya, macam mana kreativiti dia tu? Sampai ke tahap ni power lah. Sebab selalu kita nampak kek yang macam tu, bulat. Ni apa ni? Ini yang kita buat apa ni? Benang. Macam benang sulam besar. Sulam, yes. Sulam. Tapi lawa dia buat. Yes. Rajin lah dia nak buat satu-satu macam tu. Ni? Apa ni? Ni kotak hadiah kot. Kotak hadiah betul lah. Kotak hadiah. Tapi, satisfied gila. Nampak dia slice tu. Dah rasa puas hati gila. Sedapnya. Ni? Ni nampak fake sikit yang. Ni nampak macam fake sikit. Nampak fake sikit. Ini buah. Plum. Bukan lah. Peach ke? Okay. Tapi dia nampak fake lah guys. Yang kali nampak fake lah. Okay, so. Okay, ni gambar orang. Oh my god. Yang ni I macam tak setuju. Tapi memang tak setuju lah. Sekejap. Yang ni I tak setuju. Sebab apa tau? Sebab I pernah nampak gambar ni, pakcik ni memang real. Real person. Then dia buat kek macam ni, dia macam tak macam tak hormat. Tak hormat lah. Sebab slice kepala dia macam seram lah. Seram lah. Uish. Real. Coca-Cola bengkok. Macam mana dia buat ni? Real gila. Sumpah cakap dia ni memang teko. Ini? Tadi. Itu kek. Itu pun kek juga. Astaga. Ni buku. Ni apa? Buku. Nampak real siap. Dia punya rasa puas hati. Sebab jin. Ya Allah, kenapa korang ni kreatif sangat? Kreatif memang kreatif gila. Ya Allah. Nampak real. Sumpah nampak real. Sedap. Ni dah nampak afik. Tapi ini ialah. Tapi still nampak tapi macam still kreatif lah. Kreatif lah. Ni apa? Ni apa? Cara dia buat? Cara buat. Okey, tapi kita tengok dia cara dia buat kejap. Okey. Nak buat apa ni? Ni yang mana? Tahu. Dia kena potong macam tu untuk dapatkan bentuk. Ni apa? Tak tahu. Macam best je pegang ni kan? Dia macam best gila. Ni apa ni? Handbag! Handbag! Wuih! Najo! Ni air glass botol kan? Wih boy lah. Sumpah cakap yang memang kalau you nak belajar benda ni, I sanggup bayar. I nak.
Ini normal. Ini macam ni semua orang boleh buat ni. Mana? Ini. Ya, try tengok tu. Painting punya tu ni. Boleh, yang ni boleh dia, boleh dia buat. Senang sikit, dia, dia senang sikit lah. Apa ni? Tak tahu, ni cara dia nak buat kat tu. Okay, ni, ni apa ni? Macam 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 tak. Apa ni? Macam tak fikir tadi. No lah. Eh, oh ni. Apa? Ini yang, yang patung tu. Apa nama dia? Oh, tu Barley, Barney. Barney. Barney ke? Tak tahu. Asyik. Sumpah cakap. Kreatif. Oh, kreatif. Ini nice. Kalau you nak bagi hadiah birthday kat you, bagi hadiah. I pernah ni. Buat macam ni, maybe. Biar tak nampak realistik pun, tapi uish. Oh ya, sumpah cakap. Sumpah guys, saya terhibur gila. Eh, ni macam real siut. Kotak. Kotak. Ini apa? Charger. Charger. Bukan charger, dia macam... Bukan. Oh, speaker. Real siut. Ni dia ni, nak ni. Buat. Oh, eh, ni nak tin. Nak tin. Sprite. Sprite. Wih, kreatif lah, sumpah. Sumpah weh, macam easy gila dia buat. Ya, yeah, serius ya, orang hak buat ni memang talented gila, memang berbakat gila. Memang Allah kurniakan dia dengan bakat yang sedemikian rupa, dengan IQ yang genius. So Ali memang puas hati. Tangan ni penting, tangan. Ali memang puas hati ya, tengok video tu bila dia slice ya, benda tu bila dia potong je, memang puas hati gila. Yang itu saja reaction daripada kita orang. Kalau korang nak kita react apa-apa video ke, korang boleh komen kat bawah. So jangan lupa tekan button share, like, dan paling penting adalah subscribe dan bantu kita orang untuk grow ke channel ni, okay? Okay guys, so kita jumpa lagi. Bye-bye. Arrrr.